Udah gak bisa dengar. Sekarang Mas Andre kan juga udah jadi seorang ayah ya. Iya. Ya. Tipe bapak seperti apa sih Mas Andre ini di rumah? Atau gini nih lebih enaknya, mau jadi bapak yang seperti apa? Gue mengajari anak-anak itu jangan cengeng, jangan ketergantungan, dan jangan sombong. Jadi ketika sama anak, gue selalu menganggap dia sebagai teman. Gue rangkul, gue peluk. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang orang dengar kayaknya gak lazim. Kok anak sama bapak ngomongnya, bro! Bro, gue selalu gitu. Karena gue menganggap mereka seperti sahabat. Enggak lu gue kan? Enggak lu gue, bro gitu. Tapi kadang-kadang nanti kalau mereka ada masalah atau apa tuh, gak sungkan sama gue. Ngomong. Mereka cerita? Cerita. Sampai sekarang? Umur berapa sekarang paling tua? Yang besar 14 tahun. Masih cerita? Masih, yang nomor 2 udah mau masuk 12 tahun. Oh. Pak, aku punya cewek nih, Pak. Ngomong. Kayak gimana orangnya? Pinter gak? Gimana? Lu gini. Gue berusaha sebagai temen dia. Iya. Jadi kamu harus justru dengan adanya cewek gitu, jadikan itu sebagai motivasi kamu untuk kamu ajak belajar bareng. Kamu kalau bang dia merasa dia, kalau memang dia terlihat pinter, ambil ilmu-ilmu yang pinternya. Jangan gengsi. Jadi gue bikin positif. Gue bikin suasana supaya mereka sama gue tuh hangat. Anak suka ini nggak? Kontennya. Kemana-mana orang-orang pada minta foto gitu. Oh iya, awal-awal iya boy. This is not the life I want. Betul. Aku gak mau hidupan kayak begini. Betul boy, betul. Awal-awal gitu. Ya, sampai pernah loh, orang tuh dimarahin sama anak gue. Sudah dong, stop dong foto sama papaku. Aku lagi pengen enjoy main sama papaku. Lu merasa bersalah gak? Ya itu spontanlah seorang anak-anak. Gue bilang, ya sayang, gak apa-apa. Mereka kan pengen foto sama papa karena mereka seneng. Nanti kita main lagi abis ini ya. Ya udah akhirnya dia dengan terpaksa mungkin ya udah deh lama kelamaan menyadari bahwa aku selalu mengajarin gini. Nah, orang minta foto sama kita itu artinya orang senang sama kita. Ya. Papa ini kan public figure. Orang-orang nonton papa. Kalau orang semua senang sama papa, doanya mereka semua nyampe ke papa. Kalau kita malah bikin mereka benci, nanti doanya hilang. Benar. Ya,